Saya mengecam penuh siapapun walaupun yang apa korbannya tidak orang Kota Malang, tapi kita menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Ketika itu sudah izin seandainya ya, maka jelas itu sudah melanggar ya, melanggar aturan dan yang apa yang tindakan yang harus diambil tentu ketika dia melakukan kelalaian, kesalahan ya nanti ada proses hukum. Kalau untuk izin ya akan kita cabut karena dia tidak sesuai dengan standar SOP yang ada. Kalau itu sudah prinsip. Pak, dengan mereka nekat melompat dari lantai setinggi itu, indikasi apa Pak yang sudah ditelaah sejauh ini Pak? Kemudian ya, kan di dalam juga 200 lebih. Makanya saya justru besok nanti akan langsung masuk ke sana ya. Kalau saya tidak berani bicara, tidak menjustifikasi mana yang salah, mana yang itu, tapi dari perilaku sudah ada keberanian itu berarti kan ada hal-hal yang tidak sewajarnya yang diterapkan di sana. Dan kali ketiga ini Pak, saya belum dapat kabur, ini sudah ada kejadian ketiga. Oh, iya. Pak. Terima kasih informasinya, apalagi demikian. Nanti besok insya Allah saya akan tinjauan ke sana langsung ya. Apakah keberadaan balai jam?